Pak Ahok, Pak Ahok, tapi ini untuk meluruskan aja Pak Ahok. Di internet banyak banget yang beredar katanya Pak Ahok gajinya tuh sampai 3,5 M. Bener gak sih? Nah, itu gue kasih tahu. Gaji gak segitu. Gaji itu kira-kira 150 juta. Sebulan. Sebulan. Tapi bonus keuntungan kan 1% bagi. Bagi. Dari 3,3 dong. Iya. Dari triliunan ya. Nah, itu kalau dibagi semua, kita bisa dapat 30-an M. Wow. Potong pajak. Potong pajak. Makanya pajak saya itu mahal. Oh. Bisa 8 miliar lebih. 9 miliar. Wow. Nah, kalau dihitung ya penghasilan segitu. Tapi pertanyaan kita, ini wajar 1%. Tapi orang curi? Ini uang halal dong. Lagipun waktu saya baru masuk kan rugi. Nah, itu yang saya bilang Pak Jokowi dulu. Kenapa saya mau jadi dirut? Saya jamin bisa untung 5 miliar dolar, Pak, saya bilang. Pede banget waktu itu. Tahun, ya. Dari mana? Subsidi kita atur supaya itu bisa langsung terkait yang saya cerita tadi. Biar nggak ada fraud, nggak ada pencurian. Tapi bonusnya 50 M ya, Pak. Dirut bisa segitu kok. Yeah. Karena dirut tuh dapat 100%. Saya 45%. Jadi pembagian bonus itu dirut 100%, wadirut 90, direksiran tuh 85. Komut 45%, seluruh BUMN. Bang semua jadi orang BUMN tuh yang untung kaya raya tuh enggak heran. Justru yang heran kalau masih rezeki halal masih mau nyolong. Nah, itu. Masih enggak mau kerja benar. Ada uang halal kok enggak mau dikerja. Nah, saya 45, wakil saya itu 90 dari 45. Nah, bayangin kalau saya jadi dirut 4 tahun bos, 50-50 sampai 200 miliar gua. Kira-kira gitu kan. Dan saya kasih ada untung gila-gilaan juga loh. Iya. 4 miliar, 5 miliar dolar loh. Banyak nih duit, gak pernah sejarah seperti itu. Nah itu yang kita namakan meritokrasi, reward. Reward ya. Penalti mesti jelas. Pantesan Pak Ahok minta jadi dirut, gede banget dapetnya. Iya. Tapi kan gak dikasih. Oh iya. Kalau jadi dirut takut terlalu banyak yang kena, yang kena, kena sembelih kali. Bahaya kalau Ahoknya jadi dirut nih. Ya itu tadi kan, kan. Tapi saya juga senang karena dirut juga kerja sama baik. Jadi pengarahan saya kalau Anda baca, mungkin saya mau bukukan nanti. Pengarahan saya tidak merapat dengan direksi, itu ada pengarahan seperti dirut, chairman. Sampai detail saya ajarin cara kerja seperti.